Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Mr. Aka Alalakon. Pada video kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semuanya cara isi saldo GoPay di Alfamart atau saldo Tokopedia ya. Pertama kita buka aplikasi GoPay, aplikasi Tokopedia kita ya. Kemudian kita klik GoPay. Kemudian kita klik top up teman-teman ya. Top up. Kita klik. Kemudian setelah itu kita isi nominal uang yang akan di top up teman-teman ya. Kita isi berapa nominal uang yang ingin kita top up di GoPay. Saya di sini ingin top up 400.000, saya klik 400.000. Kemudian saya pilih metode pembayaran lain ya. Kita centang dulu, kemudian kita klik lanjut. Nah, akan muncul seperti ini teman-teman ya. Setelah ini kita akan klik pilih pembayaran ya. Kemudian akan muncul seperti ini teman-teman. Kita pilih metode pembayaran karena melalui Alfamart, kita centang Alfamart teman-teman. Atau kita ingin lihat semua dulu apa saja metode pembayaran yang bisa kita lakukan. Ini banyak teman-teman ya, bisa teman-teman baca sendiri. Baik, karena ini melalui Alfamart, saya klik Alfamart teman-teman ya, pilih Alfamart. Kemudian kita klik bayar. Setelah itu kita lihat cara membayarnya teman-teman ya. Lihat cara pembayaran. Nah, ini teman-teman baca dulu agar tidak gagal paham ya. Jadi caranya di situ ada kode pembayaran teman-teman. Kita screenshot dulu, takut hilang. Kode pembayaran, kemudian cara pembayarannya datang ke Alfamart, tunjukkan kode pembayaran ke kasir, bayar dengan uang tunai sesuai total pembayaran. Sudah termasuk biaya layanan ya. Kemudian transaksi selesai ya. Oke teman-teman, selesai. Sekarang kita datang ke Alfamart. Ini saya sudah nyampe di Alfamart teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ya. Kita cukup bilang mau top up GoPay mas gitu ya. Kita bilang ke kasirnya ingin top up GoPay. Top up GoPay mas, bisa. Dan kita berikan kode bayarnya ya. Kemudian kalau sudah di top up, sekarang kita cek saldo GoPay kita teman-teman, apakah sudah bertambah. Kita buka aplikasi Tokopedia kita. Itu teman-teman. Jadi GoPay kita atau GoPay saya sudah bertambah 400.000 teman-teman, yang awalnya 7.000 ya. Jadi sudah berhasil saya top up. Perlu teman-teman ketahui, cara yang tadi itu cara pertama teman-teman ya. Cara kedua ini sangat mudah teman-teman. Cara kedua adalah kita cukup memberikan nomor GoPay kita ke kasir teman-teman ya. Kita cukup memberikan nomor GoPay yang terdaftar ke kasir dan bilang ingin top up atau ingin isi saldo GoPay gitu ke kasir. Maka pihak kasir akan menanyakan nomor GoPay-nya, nomor atau nomor HP yang terdaftar di Tokopedia. Kemudian pihak kasir akan menanyakan jumlah uang yang ingin di top up. Teman-teman bilang saja misalnya 400.000, bilang mau top up 400.000, kemudian pihak kasir akan mengisinya teman-teman ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman tidak tahu cara mengetahui nomor GoPay yang terdaftar, teman-teman bisa klik aplikasi Tokopedia. Kemudian teman-teman klik GoPay ya. Klik GoPay di situ. Kemudian teman-teman oke, tunggu ya. Kemudian teman-teman klik menu gerigi atau pengaturan. Gerigi di samping kanan atas ya. Di situ teman-teman klik, kemudian keluar akun. Nah, klik akun teman-teman. Kemudian ini teman-teman ya, nomor GoPay yang terdaftar. Jadi yang tampil hanya akhirnya saja teman-teman, 3 digit terakhir. Dan teman-teman pastinya sudah tahu ya nomor teman-teman dari 3 digit terakhir ini. Jadi seperti itu ya teman-teman, caranya sangat mudah.
Jadi ada dua opsi, teman-teman bisa menggunakan cara pertama, kemudian bisa menggunakan cara kedua. Dan saya rekomendasikan pakai cara yang kedua saja teman-teman. Kita tinggal memberikan nomor GoPay kita ke kasir. Sudah itu saja ya. Baik teman-teman, mungkin sampai sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Bagi teman-teman yang subscribe, saya doakan hidupnya tambah sukses, rezekinya tambah lancar, dan dikaruniai anak yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, terakhir dari saya, Mr. Aga Alalakon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.